Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke, kita akan kembali melihat sebuah video dari AJL 35 yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu. Di sini ada sebuah penampilan yang saya nanti-nantikan, yaitu dari Ernie Zakri, dan dia akan membawakan sebuah lagu berjudul Gundah. Saya nggak tahu pasti apakah saya sudah pernah mendengarkan lagu ini atau belum. Ini sudah lama ya nggak reaksi Ernie Zakri. Dan seperti biasa, dia pasti akan mengeluarkan kemampuan terbaik dia di ajang ini. Seperti yang sudah-sudah sempat kecewa mungkin di AJL 34 kemarin karena penampilannya yang menurut saya nyaris perfect. Karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Ernie nyaris perfect lah gitu istilahnya. Harus kalah, dikalahkan oleh Hafiz Zuhaib. Karena memang ya Hafiz Zuhaib juga levelnya kurang lebih sama lah dengan Ernie Zakri. Dan pada ajang ini juga sebenarnya Ernie Zakri mendapatkan tantangan ya dari beberapa jagoan saya juga sebenarnya. Aina Abdul, lalu ada Azlan. Mereka ini setara lah secara kualitas vokal, secara pengalaman juga. Tapi info yang saya dengar Ernie Zakri yang memenangkan vokal terbaik ya, bukan performance terbaik ya, vokal terbaik. Dan untuk lebih jauh, apa yang menyebabkan juri akhirnya memberikan anugerah vokal terbaik itu kepada Ernie Zakri, kita akan lihat sama-sama guys penampilan dia pada malam itu. Oke, kita mulai 1, 2, 3 play. Wow, bagus, ada daun-daun kering. Maksudnya apa nih daun-daun kering ini? Hati yang kering mungkin. Rendah diambilnya. Kayaknya belum pernah dengar aku lagu ini guys. Dia pakai kerudung sekarang ya guys. Terlihat lebih cantik. Dia hamil atau? Enak nih di awal-awal. Asik. Kenapa yang gue akhirnya mau ditarik? Gue udah mulai gemeter di sini guys, udah mulai merinding guys. Digitarin aja dia, vibranya mantep. Enak di sini ya guys. Kayak pernah dengar aku sih. Enak lagu ini. Ya
stabil, nggak ada cacat sama sekali, gila. Ini guys, ini dia. Keluarin teman dia semua. Gila bener. Harus ada teknik yang dia tunjukkan guys. Ih, penghayatannya dapat banget tuh guys. Merinding aku. Ini maksudnya ke ini loh guys, kepada Allah kalau ini maksudnya. Bener guys, melinding sumpah. Dapat banget guys, gue dapat rasain ini kayaknya memang kepada Allah. Dia tahu guys, Allah maksudnya. Bener kan? Siapa nih yang meninggal? My God. Aduh, ini aku nggak nyangka guys. Ini sepertinya penampilan. Ini lagu tentang seseorang yang meninggalkan Ernie Zakri ini seperti gila bener. Wow. Ini seperti plot twist ya guys. Aku menyangka dari awal itu lagu ini pasti tentang percintaan, pasti tentang sebuah hubungan gitu antara biasalah sepasang kekasih gitu. Tapi ekspresi yang ditampilkan oleh Ernie Zakri itu lebih dalam, ternyata lebih apa ya, dia lebih menghayati dia. Ini mungkin ada kaitannya tentang hijrah dia ya. Dia memakai sekarang memakai hijab, dia tidak mau memperlihatkan lekuk tubuhnya. Saya sadar sih bahwa sepertinya dia belum hamil gitu. Tapi dia akhirnya seperti pakaiannya itu seperti orang hamil, tapi akhirnya saya berprasangka menduga ini mungkin dia tidak ingin menunjukkan lekuk tubuhnya gitu kan. Itu dipertontonkan gitu, tapi Allah alam bisawab. Tapi yang pasti ini lagu yang ternyata lebih dari sekedar percintaan, ini lebih kepada hubungan ya, hubungan relasi antara hamba dengan sang penciptanya yaitu Allah. Akhirnya saya di akhir itu baru sadar kenapa Ernie Zakri selalu dia selalu ke atas itu. Dia akhirnya saya paham bahwa ini adalah dia yang dimaksud adalah Allah gitu. Dan ditambah ekspresi dia lagi yang semakin menghayati, sangat ekspresi dia sangat dapat banget guys. Aku seluruh tubuh aku tuh benar-benar merinding ketika benar-benar mengetahui ini tuh tentang ketuhanan guys. Ini tentang sesuatu yang ditunjukkan kepada Allah gitu. Tambah lagi di akhir itu ada tulisan Al-Fatihah, semoga dicucur rahmat. Ini ada sesuatu yang seorang yang meninggal gitu. Jadi ternyata lagu ini tentang seseorang yang telah meninggal. Makin lemes aku, makin kaget, makin buset ini gila, ini ternyata tentang ini. Jadi makin gemeter guys, makin merinding aku ketika mengetahui hal itu. Untuk penampilan sendiri sebenarnya ini penampilan sangat memukau menurut aku. Bisa jadi ini performance juga guys. Saya harus bilang bahwa performance Ernie dengan hanya diam saja di atas stage tadi, namun ekspresi dia, pesan yang ia sampaikan dapat banget bener guys. Aku benar-benar nggak menyangka itu bakal dapat banget, walaupun dengan menurut saya setting panggung yang sangat simple, tidak ada pergerakan, tidak ada apa seperti apa. Ernie hanya berdiam di situ, terpaku di situ saja, namun ekspresi dia, gerakan tangan dia itu yang bisa kita pahami sama-sama lah gitu guys.
Dan saya memahami satu hal ya, ternyata Ernie Zakrie memang memiliki kualitas vokal, memiliki teknik yang memang gak usah diragukan lagi. Dan kuncinya adalah dari gerakan tangan dia guys, menurut saya. Jadi ketika ia ingin membengkokkan suara, ingin menggetarkan suara, tangan dia bergerak. Ketika ia ingin seperti apa, tangannya itu selalu bergerak, seolah-olah tangannya yang tangannya itu apa ya, sinergi dia dengan lakukan, dengan teknik vokal dia, itu tangan dia selalu bergerak gitu. Jadi kayak apa ya, dia seperti mengkompos apa sih guys, kalau di depan orkestra tuh yang gitu, saya lupa lagi namanya lagi. Seperti aduh apa sih namanya yang ini gitu. Seperti menginikan dirinya, apa sih namanya tuh, saya lupa. Ya pokoknya mengitukan dirinya sendiri gitu. Jadi gitu guys, itu baru saya sadari sekarang gitu. Dan saya tidak tahu ya apakah di lagu ini ada part dia teriak-teriak itu seperti mengeluarkan aja. Jadi ada satu sesi, satu part di mana dia harus menunjukkan skill dia. Itu tentang pernafasan juga ini penting guys. Jangan kalian kira bahwa lagu ini napas kalian fine-fine aja, paling kalian setelah lagu ini ya bengek lah gitu, hilang napas gitu guys. Karena saya tahu persis lagu Ernie itu guys, pernafasan kita itu harus benar-benar maksimal, benar-benar tariknya tuh, keluarkannya itu, tarik napas sama keluarkannya itu harus benar-benar teratur gitu, harus benar-benar. Ketika narik tuh kalian harus benar-benar udah narik nafas. Jangan sampai ketika kalian kekurangan nafas dia di beberapa part, bengek akhir. Itu kurang bisa menghancurkan lagu itu, guys. Dan ada sebuah part tadi di bagian awal ya. Itu sempat ngeprank saya, guys. Sempat ngeprank saya. Saya kira mau naik, ternyata jatuh lagi gitu. Oh, dan suaranya tuh masih tetap konstan, tetap stabil, tetap dia bisa handle itu semua. Jadi mau udah naik, feel-nya, dinamikanya itu udah ternyata dia makin ngedrop, makin jatuh lagi. Itulah kelebihan dari Ernie, dia bisa membuat lagu simple menjadi sulit dengan versi dia gitu, dengan skill yang dia miliki gitu. Saya rasa kualitas official musik video dengan live ini jadi kurang lebih sama guys. Ernie adalah seorang yang tidak ingin menggunakan lebih banyak edit vokal atau efek segala macam untuk melebih-lebihkan gitu dari official musik videonya gitu. Dan walaupun mungkin di dalam editing video, editing rekaman mungkin ada sedikit efek yang lebih tinggi, dan saya yakin Ernie mampu memakan itu semua gitu ketika live gitu. Kecuali memang dalam kondisi, mungkin kondisi dia kurang fit seperti apa gitu ya. Dan sekian dulu mungkin guys untuk penampilan yang sangat menakjubkan untuk Ernie Zakrie kali ini. Selamat untuk Ernie Zakrie, untuk vokal terbaiknya. Kamu pantas mendapatkannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.